Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman. Balik lagi sama aku Obit. OBIT. Anjing paling keren, paling ganteng, paling top global. Yo, man. Oke, jadi hari ini sesuai permintaan kalian, Obit mau nyobain game Talking Juan ya kan. Bukan Talking Tom ya teman-teman ya. Tapi Talking Juan karena dia lebih menyeramkan. Wadidaw, Obit juga gak tau kenapa ini game pada minta Obit nyobain ya kan. Katanya lagi seru, lagi rame ya, lagi banyak yang main ya kan. Jadi langsung aja di sini Obit gak tau nih gamenya disuruh ngapain kawan. Intinya si Juan ya, berarti namanya Juan gak sih kawan? Ya kan namanya Juan dong ya. Ya Juan ini bisa ngobrol woy. Wadidaw, harus kita hidupan dulu nih. Nah, dia bisa say halo. Halo, halo Juan. Ngomong apa? Kamu ngomong apa, Juan? Saya tak mengerti. Dia mengikuti perkataan kita ya teman-temannya dengan matanya yang seram, badannya yang kucil. Kenapa sih kucil ya kawan-kawan? Ngomong-ngomong kita bisa ganti-ganti tempat seperti biasa ya teman-temannya. Karena dia kucil. Ngomong apa sih? Udah Juan, kamu diam dulu. Kamu diam dulu Juan. Ye, kamu diam dulu karena kamu harus mandi terlebih dahulu. Bau, weh. Kamu tahu enggak sih? Jadi kita harus gosok-gosok dia dulu, teman-teman. Ini mati gosok-gosok. Terus kenapa dia senyumnya creepy banget ya, teman-teman? Ini kagak tahu dia. Intinya kita harus mandiin si Juan ini. Kotor banget. Nah, kayak gini kan bersih ya. Wadidaw ya kan. Mandi. Nah, begitu. Habis mandi kok bisa suruh tidur, teman-teman? Masa habis mandi ku terus tidur ya kan? Ini apa nih? Makanannya cucak. Bisa makan kecoak, teman-teman. Oh my god. Makan cicak aja Juan karena kamu lagi tidak ada duit. Emang bisa suruh dia makan, kawan? Ih. Ih, makannya cicak, teman-teman. Juan mau makan cicak, Juan. Oh my god, kan bisa lihat matanya. Udah sangat kelaparan. Ih, dia makan cicak, uy. Kok geli gitu ya, teman-teman ya? Yaudah, kita bisa main game. Oke, ada dua game, teman-teman. LYT dan Flampy Juan. Waduh, Flampy Juan ya. Coba kita main Flampy Juan, teman-teman. Apa nih? Oh, ini Flampy Bird ya, teman-teman ya. Tapi ini Flampy Juan. Oke lah kalau begitu. Mungkin ini untuk dapatin duitnya teman-teman. Ya kita harus berusaha teman-teman supaya makanan Juan lebih sehat dan bergizi ya teman-temannya. Tidak makan cecak woy. Masa dia makan cecak kawan? Kayak mana bang? Oke, Obit akan berusaha Juan. Oke, Obit fokus mekanik nih ya Juannya. Baik banget Obit. Astaga, hampir saja kawan. Tetetet. Oke, kita harus berusaha ya teman-teman supaya Juan tidak menghabiskan populasi cecak teman-teman. Oh my god, let's go Juan, you can do it. Oke, target skor berapa Juan? Juan bisa terbang loh teman-teman, padahal dia kagak ada ekor ya. Apa hubungannya terbang dengan ekor Obi? Ya nggak tahu deh. Pokoknya kita fokus mekanik ya Juan ya. Let's go Juan. Nenet. Hampir saya teman-teman. Nenet. Oke. Hup. Oke, nice. Jago juga kita main Flampy Juan, teman-teman. Hup, pak. Bibu, pita ting tung ting ta. Tung 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 ku tung ku tung. Tung tiketa tung tung dududududung. Weh, jago bit weh. Bisa memecahkan rekor Juan ya. Oke, let's go. Sup, pup, titirit. Oke, demi menyelamatkan populasi cicak, maksudnya supaya demi makanan enak Juan ya kawannya. Let's go. Oh my god. Oke, bisa ketemu 100 saudara-saudara. Sangat gampang ya teman-teman ya. Waduh.
Waduh, ini kalau kagak pegal-pegal mata Ubin sih bisa aja nih temen-temen. Semakin susah nih kayaknya kawan. My God, ini berbahaya. Sampai lagunya habis kawan. Oh, diulang. Ubin. Wih, kita dapat 60 duit temen-temen. Bisa kita kali dua dengan menonton iklan. Oke, demi menyelamatkan populasi cicak, kita nonton iklan. Oke, sudah selesai? Gimana nih? Balik home. Kita udah punya 127 koin. Gimana Juan? Kamu senang? Senang! Wih! Happy! Yay! Aduh, ceritanya tuh tangannya bukan halo ya, berarti kayak megang kupingnya gitu, mendengarkan dengan secara teliti, sekedar baca kerja bumbi bak bumbi. Ngomong apa sih Juan ya teman-teman? Si Juan ngomong tidak jelas ya, sangat membingungkan. Ya, terserah kau deh. Juan, kamunya jelek. Bagus, Juan kamu anak penurut. Ini apa lagi? Oh nih, kamu kali ini karena sudah punya duit yang banyak ya Juan, kamu bisa dikasih racun. Bisa makan racun teman-teman, tapi harganya 999. Juan, kita akan berusaha keras demi minum racun. Maksud saya demi makanan enak. Oke, di game apa ini? Oh, ngindarin batu ya. Oke. Apakah menghindarkan batu? Wah. Sabar Juan. Kita cari duit ya demi minum racun teman-teman. Achievement. Let's go. Geser. Hup. Geser ke kiri, ke kanan. Oke, let's go. Hup. Teret. Tereret. Hup. Dapatnya 10 doang, woi. Dikit. Wah, apa-apa nih, teman-teman. Sangat sulit juga ternyata ya. Sabar. Masa tentebet kita jago, kawan? Ne. Hup. Let's go. Hup. Wih, kemana ini? Oh, kesana. Hup. Oh, kena gojek deh, kawan. Hup. Hampir saya, saudara-saudara. Teret. Wih! Kemana? Tebang. Agak menyebalkan ya, teman-teman ya. Demi makanan Juan, kawan. Let's go. Teret. Gini doang sih kawan ya gamenya ya. Tapi banyak yang minta Ubin buat main kawan. Agak-agak bingung juga saya kawan. Wadidaw. Wadah. Waduh, kapal karam ya saudara-saudara. Dari tadi poin kita cuma 25. Oh my god. Gak bisa nih. Nanti Ubin diketawain Juan kawan. Oke. Ayo, bisa yuk. Umi. Okay, nice. Hup. Hampir saya saudara-saudara. Hup. Oke, rekor baru teman-teman, rekor baru. Nice. Makin kencang ya. Let's go. Oke, aduh ini susah nih. Hup. Aduh, gak sempat menggeser ya teman-teman ya. Cuma dapat 24 koin kawan. Oke Juan, kamu mau tidur? Dia mananya kawannya? Tidur. Ih, dia tidurnya serem banget tuh boy. Ih, Juan. Woi, kuk. Juan. Woi,
Juan, oi. Oi. Eh, terbang sombong betul si kucing. Oh, lagi tidur aja. Halo. Halo, kan tangan lebih keras. Halo. Bagus, semangat anak muda ya teman-temannya. Oke, karena kamu sudah bersemangat Juan, aku tahu makanan favorit kamu adalah tikus. Ah, makan nih. Kambero comida al titande, katanya teman-teman. Makan kaleng kali ini. Oke. Makan kaleng. Gak ada yang terjadi, saudara-saudara. Oke, di sini ya. Kita sudah kasih makan Juan dengan kenyang ya teman-temannya. Cuman duit kita masih tak cukup untuk beli minuman favorit Juan, weh. Nih. Teguareo, Fere, Enucho, para sukses kemonderes. Bisa nonton iklan ada bang? Bisa teman-teman. Dapat duit 100. Oh, per nonton iklan dapat duit 100. Oke teman-teman, di sini kita sudah mengumpulkan duit 1000 ya kan. Wah, dia weh kawan, langsung kita beli. Bisa woi. Wow. Kita udah punya botol favorit minuman Juan, teman-teman. Let's go. Wih, dia sangat bersemangat ya kawannya, kan bisa lihat. Oke, coba kita buka ulang. Wih, dia jadi merah teman-teman. Wih, jadi serem wih. Bisa dimandiin gak nih? Iblis Juan mandi kawan. Coba main game. Wih. Iblis Juan bisa main game Plampy Bird. Plampy Iblis Juan. Kayak gini ternyata kawan. Ditabrakkan aja lah. Jadi 8 ball pool. Tak tahu sih ye. Kayaknya sih ramuan yang merah untuk membalikkan dia menjadi lebih sehat ya teman-teman. Cuman jangan. Mending kita kasih dia makan roti kawan. Iblis Juan makan roti. Tak tahu sih ye. Oke teman-teman, di sini kita sudah mengumpulkan duit lagi sebanyak 1000 lagi kan. Jadi kita bisa mengobati si Juan dari kemasukan setan merah ya teman-teman. Langsung aja kawan, di sini kita nggak akan ngobatin. Kita tambahin racun lagi teman-teman. Kira-kira apa yang terjadi ya teman-teman? Let's go. Dia kembali. Meleduk dua kali teman-teman. Oke, kita sekarang coba relock lagi teman-teman. Jadi warna apa ya deh kawannya? Uy, kalian bisa lihat sekarang tempatnya jadi merah, woi. Kok dia tidur seram kali? Wih, serem. Kalian bisa lihat tempatnya sekarang jadi aura-aura merah gitu, kawan. Sepertinya dia marah ya temen-temennya. Woi, kalian bucil-bucil nakal. Kan ku makan kalian, ha? Wadidio. Tempatnya jadi kayak beraura-aura merah gitu, woi. Oke, teman-teman. Obit penasaran karena kita udah 2 kali kasih makan racun kepada si Juan ya, dan dia jadi kayak gini. Pertama badannya merah, sekarang ruangannya pun ikut berubah ya, teman-teman. Gimana?
kalau kita kasih satu lagi kawan racun. Obit kagak tahu apa yang terjadi kawan, intinya bakal seram kayaknya kawannya, jadi langsung aja kita kasih lagi. Oke, kematiannya masih sama teman-teman. Cuman yang akan beda itu waktu kita mulai ulang gamenya kayaknya kawan. Jadi langsung aja kita mulai. Let's go. Nah, kita relock teman-teman. Dan gak berubah ternyata. Dia udah capek kawan ya. Aduh, aduh. Udahlah. Hai anak-anak, kalian sudah menyiksa saya. Nanti malam saya mau tidur. Ya, tidur silakan ya kan. Jadi ya udahlah. Untuk game Talking Gun habis gini ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan game ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih buat nonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.